depannya. Handphonenya enggak dibawa, Man. Ayo cepetan. Jangan lama-lama. Ponil lagi terjebak di satu daerah, guys. Nah, lu salah jalan enggak lu? Enggak, eh ada kucing, Cok. Bawa bawa pulang. Udah bahaya. Belok kanan ke jalan Residence. Iya, salah, jangan salah lu. Lanjut. Itu kok disuruh belok lagi? Kan harusnya udah benar di sini. Kita kan jalan kaki. Hah? Kita kan jalan kaki, ini mungkin di situ. Ya, jangan salah lu. Salah. Ini kan. Ini kan raya 2, itu 3. Ini mohon enggak salah. Lanjut. Masih Johan nih. Johan. Blok-bloknya. Emang belum ngomongnya, Bro. Ada blok. Di blok ada. Mana lo? Mana ini kita enggak jalan gitu, parkiran itu bahaya itu. DJ 01 blok D7 nomor 24. Ini nomor 19. 18. Ini D6. Ini D6. Jangan ini lagi. Ini D7 nomor 24. D7 13. Ini D7 13. Terus lagi, lu harusnya salah di depan kali, dong. Salah kali. Mana salah? Salah kan, kalau salah gua langsung lari ke belakang. Ini kemana? Tuh, lu salah kan, lu di jauhan lu. Coba nyalain lagi maps-nya. Jalan kaki 1 menit 80 meter. Bukan, ambil mana? Arah barat di jalan Residence 6 menuju gang Empang Mas 3. Gua salah lagi jalannya. Lurus anjir. Itunya di situ. Itu masih lurus, lu lihat toh. Enggak telepon dia enggak ngangkat. Kita nunggu di masjid dia. Jadi bilang aja lu nyampe masjid nih. Ini kita jalan lagi. Ah. Enggak telepon aja. Ih, itu ya. Bukan gimana. Udah enggak jelas nih jalurnya. Jangan ya. Mana lu? Kiri. Itu. Sini. Bentar lu. Udah tidak dapat dihubungi. Ya. Kocak. Mana jadi? Udah berapa? Sesat. Sesat kita, guys. Mulai kita main masuk-masuk aja lagi. Ini D5 anjir. Ini udah benar. Ini D5. Kita D7 kocak. Udah. Tadi D6 di situ, Del. D6 di situ. Ini kita salah lu, asli lu. Lu salah lu. Ini kita maju kocak. Yang benar kemana itu arahnya? Enggak ada dosa sama lu. Hati-hati jaga ketertiban, jangan lirik-lirik. Enggak beres lu. Oh, lurus gitu. Kita belok sini. Nih lu. Kan enggak bisa lewat tuh orang itu. Tuh orang mau lewat mana, Del? Ini. Sini kok. Ini ada orang nih. Noh. Ini si kocak. Bawa motor dia. Lah, orang kita parkirnya salah. Kita tapi dia enggak ngangkat telepon kan? Enggak ngangkat. Cuma nih kita ya, udah ketemu ngangkat, kita berarti tinggal belok situ. Kalau enggak ngangkat berarti apa? Salah kita. Belok kanan ke gang Empang Mas 3. Tuh, suruh belok kanan, Del. Ya udah dah, ayo sono. Cik. Ini dia berapa yang seberang? Oh. Lu lihat dulu. Apa kucing? Terbang dulu. Ini dia 6. Ini dia berapa kalau yang ini? Ini kita. Nah, yang ini dia berapa ini? Tahu. Ini. Selamat datang kan. Selamat datang di Capuk 13. Kenapa? Dia nyaman. Sebelum biasa ditutup tuh. Jam 12 malam. Siapa nih? Mana? 15 di. Kan. Nanti dulu. Bentar. Kita cari lagi. Kucing. Lucu banget kucingnya. Kucingnya lucu banget. Meong. Si meong. GG empok. Untung. Mas 1 blok D7. Bener nih. Kita jalan ini sih masih lurus lagi. Seperti menjauhi area yang kita masih lurus lagi. Ini D7 kan? Ini D7, 19. Enggak, nomor berapa yang itu? Ini 19. Enggak, yang lu cari nomor berapa? 24. Ya udah berarti udah gak jauh. Nah ini, 24 nih. Nomor 24, Pak. 24. Ini 14, 20. Ini, Pak. Ini. Itu. Malu ya.
Misi, Pak. Ya. Udah tidur kali ya orangnya? Enggak tahu. Ya. Tadi udah ditelepon nih, belum ada yang nyaut. Pulang ya, Pak. Pulang. Gedor. Bener lu. B7 nomor 24 bener lu. Bener kok. B7 nomor 24. Ketrok-ketrok Del. Del. Oh. Misi. Paket. Enggak. Tertering. Ini dia. Pak, ya. Mau cari Jennifer. Oh, iya. Ya. Ada orangnya. Misi kocak. Ngerti Oca, Oca. Oca. Kakaknya lundung. Ada adanya. Lu kan menjadi kakaknya kan? Kakak cerbu. Oh iya, oh, oh, iya Pak. Pak. Ditungguin kok. Iya. Pak, saya ingat ke baju itu saya. Oh iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Masuk dulu. Iya, aduh, maaf nih, Pak. Masuk aja, Del. Jangan ragu, jangan ragu. Masuk aja tuh. Oh, iya, iya. Udah, masuk aja, nyalain aku. Cak. Masuk. Nyalain aku. Kaget, guys. Kok gua jadi yang ke kamar? Masuk aja. Udah bangun belum orangnya? Duduk. Kok dimana-mana dia ngikutin gua? Ada kucingnya. Lu takut? Iya. Lah. Takut suka dikejar dia. Suka ngejar. Nih. Masuk itu gak pakai baju, maaf ya. Gak apa-apa, santai. Duduk. Duduk aja, duduk. Jangan takut. Jangan takut.